Hai pemirsa Moral Sister, kembali lagi bersama saya Bulba Alfian. Setelah sekian lama vakum, hari ini saya kembali dan saya tidak sendiri karena saya bersama. Hai semuanya, ini aku Wilda Situngkir. Wilda mau ngapain hari ini? Jadi hari ini kita mau makeup ya, Kak. Ada beberapa look juga yang pengen kita tampilin ke teman-teman Insta semuanya, tentunya untuk persiapan pernikahan nih. Khususnya ada Jawa. Iya, oh, kan? Wilda mau nikah? Belum, Kak. Nyontohin aja ya. Nyontohin aja dulu. Tapi kalau ada jodoh enggak apa-apa ya. Nanti dulu. Amin. Nah, kira-kira seperti apa looknya? Saya akan memanggilkan salah satu orang yang sangat udah expert banget di bidang ini. Teteh Nia. Gini ya. Apa kabar, Bunda? Baik. Teteh, hari ini mau di make up-in apa, Wilda? Nah, rencananya hari ini Wilda bakalan di make up pengantin look Jawa Solo. Udah pernah sebelum sama Wilda? Udah pernah. Jadi Wilda udah beberapa kali make up. Show jadi pengantin juga, pengantin Makassar Rubis ya. Terus yang kedua fashion Asia. Makassar itu bentuknya mirip Rubis, itu ya. Kayak bandung gitu. Kayak aduh. Wow. Headpiece-nya gede, Kak. Oh, headpiece-nya gede. Oke. Okay. Lebih tip gitu. Nah, Bila udah siap? Siap dong. Oke, pemirsa, ini dia. Wajah, ada tips mixing khusus nggak? Tips kalau saya nggak suka mixing kan? Dulu mixing, terus kesininya nggak terlalu suka pakai satu brand. Kalau Tania ada tips mixing nggak sih untuk pemirsa di rumah? Hampir sama sih, Bu. Kalau dulu memang kayaknya kita memang harus benar-benar mixing yang komposisi krim atau liquidnya seberapa banyak. Karena sekarang produk-produk kosmetik itu juga memang udah banyak banget variasinya, jadi kita bisa memilih. Kulit wajahnya pengantinnya lebih cenderung kering, ya kita bisa lebih memilih foundation yang lebih sifatnya liquid. Dan sekarang satu produk itu emang sudah sangat berkualitas. Betul, jadi betul sudah nggak perlu ini, ya. Berarti kita sangat. Satu ya. Nah, pemirsa Moral Sister, pertama-tama itu wajah dibersihkan ya Teteh ya, menggunakan produk pembersih. Oke, ini fungsinya untuk apa Teh? Untuk membersihkan area-area dan sisa-sisa make up yang masih menempel di kulit wajah, jadi supaya lebih clean dan make up-nya tuh lebih masuk ke muka. Dan bedanya aku ini liatin Buba, gini Buba, aduh secara kan. Wilda. Iya Kak. Nah, Wilda itu biasanya apa sih tipsnya untuk menjaga kulit itu tetap bagus kan setiap hari make up-nya? Kalau aku sih, I don't have any tips ya, karena jujur aku juga sampai sekarang belum nemuin skincare yang dimana bikin kulit aku mulus, tanpa pori-pori, dan berjerawat. Tapi at least tidaknya, kan aku tiap hari ya, karena tiap hari make up. Ya, skincare rutinnya paling kayak bersihin make up tuh kayak mungkin temen-temen double cleanser. Kalau aku sudah harus triple cleanser, Kak. Beneran kayak harus pakai milk cleansernya dulu, terus kayak pakai apa sih? Pertama aku pakai ambilnya dulu, baru pakai kayak tisu. Kau tau nggak yang tisu untuk menghapus wajah itu? Ya. Terus sama baru pakai scrub cleansernya itu. Hampir tiap hari aku lakuin. Tapi kalau kebanyakan sebenarnya bikin kulit kering juga. Apa itu yang bagaimana? Kalau kebanyakan produk nggak sih sebenarnya? Iya. Oke, ini apa kata? Aku kasih setting spray supaya lebih fresh dan juga lebih segar. Oh iya, bisa pilihin pemirsa kulit ini langsung glowing loh. Nah, selama pemirsa Wilda ini juga pernah berkompetisi di ajang Miss Supranasional 2018 ya, dan sangat membanggakan karena jadi third runner up dan performance-nya keren banget di sana, salah satu yang paling menonjol. Apa sih kenapa sih bisa sejauh itu melangkah? Itu nggak tahu apa. Kalau ditanya kenapa bisa sejauh itu melangkah, tentu ketika orang mau kompetisi pasti punya target ya Kak. Kalau Wilda dulu jujur benar-benar targetnya menang sih, bawa crown untuk Indonesia, karena di supranasional berharap banget waktu itu Wilda bisa bawa crown juara satu waktu itu. Cuman ya ternyata Tuhan kasih yang terbaik yaitu. Tapi itu sangat membanggakan loh. Iya, karena setiap tahun kan setiap ajang tuh pasti berprestasi gitu.
tapi cuma berharap aja Indonesia tuh tetap diperhitungkan di ajang internasional, at least bisa berada di top 5 gitu, karena terakhir kita berada di top 5 itu di Miss Supranasional 2013 Kak Chokis. Ya, aku kepengen banget gitu tahunnya Wilda bisa lebih membanggakan lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi benar-benar persiapan dari YPI dan Musikara itu juga, ayo Wilda, kita siapin semua apa yang kamu butuhin, apa kekurangan kamu, kira-kira kamu butuhnya apa, kita support semuanya gitu. Jadi kenapa bisa sejauh itu ya, mungkin itu juga rencana Tuhan ya Kak ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih pemirsa, Indonesia itu persiapannya itu paling mepet di antara negara-negara lain. Kita tidak bisa berkompetisi dua kali dan juga gak sampai setahun ya persiapannya. Tapi wakil-wakil kita itu semakin di sini semakin sangat membanggakan. Iya. Tangan PP. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ini adalah apa ini Mbak? Kenapa pakai kuas ini? Nah, pakai beras ini supaya, karena kan ini kayak bulu-bulunya tuh lebih pengen ngeratain ke semua area-area kulit di wajah. Nah, sekarang kita kasih base makeup sebelum menggunakan foundation ataupun bedak compact dan powder. Jadi, biar lebih long lasting makeupnya, ya kan? Gitu. Oke. Kamu kalau nikahan berapa jam sih Mbak makeupnya? Makeupnya? Makeup only? Gue kurang lebih 1,5 jam lah ya. Oh enggak, I mean 2 jam. Berapa lama harus bertahan gitu, dari pagi sampai berapa? Tergantung, kadang-kadang kalau misalnya pemberkatan atau akad nikah ke resepsi ada yang jedanya pendek, ada juga yang dia agak dari pagi ke malam gitu. Nah, itu lama banget. Terus coba lagi nikahan kan? Apa? Kalau ini kan ada batak ya? Iya, kalau batak itu subuh jam 2 udah make up. Terus jam 1 kita aja udah bangun ya, Bu. Makanya enggak tidur sih jam 1. Secara tidurnya sehari jam 3. Bangun kayak tadi makeup jam 4:30 aja udah enggak tidur. Oke, ini adalah foundation. Nah, kebetulan kan kulitnya Bunda agak sedikit cenderung kering. Jadi kita mau beli karakter foundationnya yang lebih liquid. Dan karena kita juga harus menyesuaikan juga ya Bu Bah ya dengan warna kulit atau tone color-nya kulit pengantin kan. Memang kalau di Indonesia itu memang beraneka ragam karakter ya, dari shape wajah, dari warna kulit. Dan jangan lupa juga nih, kalau pengantin kadang-kadang kan harus menyesuaikan juga antara warna di kulit wajah sama leher. Oh my god, baru ditinggal udah segede gaban gini rambutnya. Mas Soko mau diapain ini? Ini temanya mau disanggul Jawa Solo ya Teh. Iya. Ya dia mau nikah loh. Bulan depan. Siapa Bu? Anda. Terus uangnya di saya udah pada diminta. Mau liburan lagi. Sudah jadi kan uangmu, uangmu banyak Bu, jadi enggak masalah. Tapi bangga loh sama dia akhirnya nikah. Terus Mas Soko nanti janggul sendiri enggak? Enggak kan? Enggak. Pakai hijab kan? Bapak pakai hijab. Cantik banget. Ya kali aja. Udah banget sempurna, kok bisa ya? Taunya dari orang lagi, bukan dari Mas Soko. Kok bisa ya namanya? Pakai susuk kak. Nah, ngomongin susuk nih, biasanya itu kalau dalam adat istiadat Jawa itu biasanya pengantinnya, tau gak Wilda, pria pengantin itu biasanya puasa. Teteh puasa gak? Nah, untuk kita sebagai makeup artist atau perias, kalau zaman dulu kan bilangnya perias ya. Memang sebenarnya dukun manten. Dukun manten. Memang kalau nenek aku dulu kalau ngerias tuh duduk. Kalau ngerias itu duduk, jadi duduk, terus sama-sama ngedeprek gitu, duduk, terus didoain segala macam dulu. Nah, sejam setengah duduk, ngedeprek gitu. Pengantinnya ditidurin. Lebih lama kayaknya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku, yang terpenting adalah yang harus lebih kuasa adalah pengantinnya. Kenapa? Karena itu akan menjadi suatu membersihkan hati, terus juga mengkondisikan. Yang lebih bagus lagi adalah puasa mutih. Kalau saya puasa marah-marah. Nah, Anda nggak ikhlas menjalaninya? Ya, kalau laku kan orang lebih ini. Bener. Kalau kita yang puasa, yang cantik nanti kita sendiri. Kalau pengantinnya puasa, cantiknya lebih keluar. Karena kan begini. Tapi pernah nggak sih Teteh Nia ini puasa gitu? Iya. Pernah? Seharian? Seharian, kayak puasa kita seperti biasanya puasa. Sehari itu atau hari-hari sebelumnya? Biasanya ritualnya, misalnya kita mau wedding Sabtu, biasanya kita enaknya lebih bagus dengan sunahnya Senin atau Kamis. Oh, mau nikah Kamis itu lebih
antara kejawen dicampur dengan sebenarnya bukan masalah kejawen atau ini, kayak lebih berdoa untuk menenangkan diri kita dan pengen mendoakan pagi kita supaya lebih cantik, lebih terlihat lebih anggun, ya kan. Nah, justru yang terpenting adalah yang tadi bilang puasa muti. Mungkin banyak persepsi yang mengatakan bahwa puasa muti itu cuma makan nasi putih atau air putih. Ternyata itu bukan seperti itu. Jadi kalau versi kita adalah lebih ke detox makanan, jadi tidak makanan bernyawa, terus juga misalnya karbohidratnya bisa diganti dengan kentang rebus, terus buah-buahan dari sayuran. Nah, itu karena lebih mempersiapkan pra reproduksi sebelum pernikahan. Insya Allah nanti langsung nikah, langsung deh hamil. Rambut sama Mas Koko sekarang dihaluskan. Nah, susah nggak Mas Koko kalau ada poni gini nih? Ya susahnya nanti untuk nyatuin ini ya, kita harus pelan-pelan. Oke, ini prosesnya sekarang itu shading hidung. Udah nyampe di bulu mata nih. Nah, berapa lapis nih, Mbak? Bulu matanya. Wow. Bulu mata. Wilda kan kecil banget makanya. Lebih gede. Nah, pemirsa, sekarang Wilda sedang di paes. Nah, pemasangan paes ini menggunakan pensil legendaris dari Indonesia berwarna orange ini. Ini harus sama. Sebenarnya itu biasanya kalau untuk pais itu dikerik ya, Kak? Iya, harusnya dicukur, dikerik, dikunci. Itu fungsinya untuk apa? Supaya kayak batasan-batasan cekorongan-cekorongannya itu lebih terlihat. Oh, kirain ada filosofi khusus gitu? Biar arwah-arwah tidak masuk. Kayak ada seni potong gigi gitu, enggak? Enggak. Jadi kayak memang kayak ada patokan-patokan sama pakem-pakem yang harus kita iniin, jadi supaya dia lebih proporsional gitu paesnya. Sekarang tes, ini anggap aja tes makeup ya. Jadi nanti kalau udah dapat jodohnya ternyata orang Jawa, bukan orang India. Udah kebayang kan? Udah kebayang ya, nggak usah tes makeup dua kali ya, Wilda ya. Siapa itu India? India? Kenapa harus India? Kirain India yang kemarin itu. Emang? Yang nonton sama kita. Bukan. Oh, bukan. Harusnya kan itu dikerik nih supaya anak-anak rambutnya itu bisa nggak nutupin area sketch yang udah kita bikin. Ini bikin cengkorongan 3, habis itu bikin lagi 2 kecil-kecil di tengahnya. Jadi besar, kecil, besar. Tapi cara bikinnya itu adalah tengah dulu, samping-samping, baru tengah sini sampingnya. Jadi seperti ini, anggun banget. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya sanggul Jawa itu kayak sanggul Jepang ya, iya, kayak geisha ya, mungkin karena geisha. Kita pernah dijajah Jepang, bener nggak? Cepat oleh Wilda. Udah, deg-degan nih. Oke, lipstick atau bulu mata? Lipstick. Shading atau blush on? Shading. Merah atau nude? Nude. Acting atau presenter? Presenter. Bonnya atau bonnya? Wow! Jika dikirim ke ajang pageant lain, manakah ajang yang akan diinginkan? Maksudnya? Mengikuti lagi gitu? Iya. Sipra lagi boleh gak ya? Karena mau habis lain, habis lain, habis lain dong, apa? Sipra aja, iya. Yang lain, yang lain, yang lain. Yang lain?
apa ya? Udah. Filipina atau Thailand? Thailand. Miss Universe tercantik menurut Wilda. Sepanjang masa. Ya. Yang bersinar-sinar Indonesia. Miss Universe paling sempurna. Putri Indonesia yang membuat Wilda ingin join di pemilihan Putri Indonesia. Kezia Warel. Wow. Anas atau Diana Putri? Anas dan Diana Putri dua-duanya. Aduh. Ini pilihan. Lu briefing sama siapa nih, Kak? Pak Mega atau Erik Akmal? Oh, Erik atau Pak Mega. Ini kerjaan Erik kan baru ulang tahun. Kak Erik aja deh. Lu. Langsung patah hati Pak Mega. Oke, pemirsa ini dia pertanyaannya. Kita masih melanjutkan pemasangan siapa ya Gilda ini? Berat nggak Gilda? Nggak terlalu berat kak. Tadi pikirnya ini bakalan berat, heavy, terus kayak masih cobain berat. Ini kalau apa ini ya? Ini dia kalau di bahasa kita namanya cabai-cabian. Jadi ya. Baru tahu lo kondenya bukan kembang goyang. Nah, bunganya juga dipasang. Mas Koko ternyata juga bisa memasang. Ini kayaknya mau jadi ini ya. Dan looknya bakal lebih sempurna kalau dia selesai ganti baju. Jadi sekarang Miss hasilnya ini bisa dipakai untuk akad dan juga untuk resepsi, tapi biasanya kalau seperti ini lebih ke akad ya kayak. Nah, ini kalau di namanya tuh apa? Wedding apa? Ini tuh solo untuk solo putri biasanya digunakan ketika akad nikah atau pemberkatan juga bisa. Jadi ketika akad nikah kurang lebih looknya seperti ini. Karena secara bunga melatinya juga ya kalau solo putri lebih banyak juntayannya. Terus kemudian juga kalau konsep akad nikah lebih soft dan warna-warnanya lebih sedikit natural. Gimana Bil? Udah siap untuk akad? Kak, aku tadi udah mencoba untuk menjadi seorang pengantin gitu kan. Pas lu tanya kayak langsung biar gitu. Ya aku pas udah didandanin seperti ini tuh kayak langsung kerasa sih. Aku yakin kalau orang udah didandanin seperti ini pasti udah ngerasa I'm ready to be. Deg-degan, benar. Wilda aja nggak beneran agak deg-degan nih mbak. Ini deg-degan nggak? Dikit. Sebulan lagi loh. Sebenarnya sebulan lagi loh. Beneran. Nah, selanjutnya Wilda akan ganti baju resepsi. Jadi cuma ganti baju, terus ada sesuatu yang nanti dirubah yang itu, tapi langsung membedakan. Ini dia. Sudah berganti pakaian, ini biasa diaplikasikan untuk resepsi yang ada. Iya. Nah, kalau ini apa biasanya ada apa? Ini namanya tetap solo putri karena menggunakan memang pada zaman dulu kalanya pengantin solo putri itu biasanya kalau akad nikah itu menggunakan kebaya hitam lucu yang enggak terlalu panjang. Gini, karena kalau sekarang kan sudah mulai modifikasi dan modern, jadi biasanya ketika akad nikah menggunakan kebaya seperti tadi contohnya baju warna putih akad nikah. Tapi pada dasarnya dulu itu kalau ketika akad nikah pengantin solo putri harus seperti ini dengan kain yang motif sudah mesti yang asli paper dengan batik tulisnya, kemudian menggunakan baju biru. Ada nama-namanya batik itu.
tahu. Saya taunya itu apa? Bambu apa itu? Parang. Parang. Oke. Kalau saya jujur ya, saya itu paling suka sebenarnya beludru karena menurut saya sesuatu yang ada beludrunya tuh kesannya mewah banget, megah gitu. Benar-benar klasik banget ya, Bu Baya. Klasik banget. Klasik dan pengantin banget, ya kan? Pokoknya terima kasih banyak. Ini dia pemirsa, ini biasanya digunakan untuk resepsi, yang tadi untuk akad. Semoga ini berguna banget tips-tips dari Teteh Redberry. Bisa di ini Instagramnya dan juga Mas Oppo underscore S. Dan tentunya juga modal cantik kita. Terima kasih banyak untuk temanin hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Flawless Insert yang udah menyaksikan kita. Dan tentunya terima kasih juga aku sudah dirias seperti pengantin. Ini testing ya. Jadi testing nanti kalau tergantung nanti suaminya apa udah oke. Kalau ini udah punya referensi jadi ya. Jadi buat pemirsa Insert Flawless, jadi ini bisa mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat semuanya. Amin.